Dapatkah sebuah perjalanan memenuhi beragam tujuan? Itu yang kadang menjadi harapan. Setiap tujuan seringkali menimbulkan perbedaan. Tapi di perjalanan kali ini, perbedaan itu punya nilai tersendiri. Menjadi bahagia itu bukan sekedar kemewahan, tapi lebih pada rasa aman, nyaman, juga kehangatan. Bukan sekedar untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang-orang yang dicintai. Adalah seberapa jauh kita harus menghabiskan waktu. Tapi di perjalanan kali ini, jarak adalah seberapa lama kita bisa bermimpi dengan indah. Memberi sedikit jeda untuk esok kembali bercerita. Menyapa setiap kesempatan dengan penuh senyuman. Menghapus kerinduan pada uluran sepasang tangan. Atau melangkah bebas sebagai petualang. Sekarang saya tidak ragu lagi menjadi bagian dari perjalanan. Karena seperti halnya sebuah kamera, mereka berhasil menghantarkan kita pada momen bahagia.